barang. Kato siap punak gajadi. Batan doyo onda gadang. Batan do. Batan do. Kainda. Kainda lah. Aku najiye kade nelo yo. Ini awak mengambil tema soal sisi positif COVID selama leh atau virus corona. Naro? Ya. Kini kan awak negari wak sedang dilando musibah COVID selama leh atau virus corona asal dari negara Cina. Di tengah-tengah ketakutan masyarakat awak, tentu ada sisi-sisi positif baru. Di tengah masyarakat awak di bayang-bayang oleh ketakutan kerana wabah koro, ini nak bantu setiap lagi. Sama jantung ero. Yeah. Ya, mana itu. Naro melihat tak? Ada tak sisi-sisi positifnya ini ko? Bawa ni ero. Ya, kalau sisi positif nak kita ambil banyak. Contoh saya kini ko saya berkurang orang nikah. Tak kerana aku nak menerima pendaftaran pernikahan itu. Ha. Ya kan? Pak doktor. Sehingga indak tak buru-buru orang nikah kini itu. Sebab penduduk awak kan lama lebih. Kalau orang nikah di suasana COVID ko, ha. Sudah nikah itu jadi rumah saja kelumun-kelumun ni lah. Dah baik karajo beko. Bertambahlah penduduk. Ah tu pertama. Nang kedua orang baralek salamu ko. Orang baralek memakai badan jalan. Kini dek berkurang orang baralek di samping jalan langang. Yo lancar kerana jalan nak terpakai lain. Sesudah tu masalah organ tunggal yang salamu kuah indak bisa lalu matu ado si ado orang di samping rumah awak baralek ya baralek orang samping rumah awak bakal tuntun sampai jam 2 padahal ya sudah atulah menyubek dek perkepindah kau mak perkepincam perkepincam masih nak buli bawa organ tunggal sampai jam 2. Nyuwe jo taruh. Nyuwe jo, karena apa? Kadang-kadang dalam acara lek tu nyu ado lo orang nombek peraturan tu kamu ngawa. Kemudian daripada itu tawuran berkurang jo deh tu. Karena nah, ya dek virus corona ko sudah tu ngebut-ngebutan. Nan paling anu bana kini ko biasa di bypass tu mah. Taruh kita menanga pacah kepala orang limo saring. Kini mah orang balangga saya nak terangkan lah dah. Ya kan? Jalan larangang, lapa kata orang saya, bonda aja bau tu lah. Dulu nak sangat macet aja jalan kan. Tanpa renang awak ada melailaan. Kini lah lancar jalan. Sebelum COVID kan ada. Polisi sibuk dia. Bahkan jadi tokoh masyarakat, anggota dewan sibuk dia setiap malam itu. Ini lama membantu polisi lo untuk mamanan begal kau namue tawuran. Akini nak dong pada era. Kini ikut sebenarnya banyak yang diuntungkan. Pertama polisi diuntungkan karena nda adoh lain anamue kecelakaan. Nang kedua kriminal berkurang. Ya kan. Nang ketiga banyak hal-hal yang meringankan karajo ya kan. Kemudian PNS, khusus guru, tidak perlu pay-pay ke mas sekolah lah do. Gaji baru? Gaji tetap lah, ini lah aturannya lah do. Oh, anakmu, database itu lah do. Ayo sana. Ya, kemudian dana untuk gaji lebih, ya, dana untuk penggaji itu lah do untuk nyok sampai pensiun. Ya, cuman kadang-kadang di daerah-daerah do pemotongan-pemotongan. Dekarano situasi daerahku berbeda-beda.
ada daerah merah sekaling, yeah. Ada merah jambuai, yeah. Ada hijau, yeah. Abu-abu dah lah. Kini kau saya terang ada mbo kan, ada pemotongan PNS di Sumatera Barat kau, yeah. Ya kan, gaji bulanan ya. Itu semua kan tu anu COVID. Ada tu COVID. Ya, itu. Jadi itu. Kalau dilihat dari sisi nilai-nilai karifan lokal ya, atau itu seperti nilai adat ya, ada enggak keuntungan lo dari gara-gara wabah COVID lo? Banyaklah, cuma yang dirugikan lah banyak lo daripada yang diuntungkan, ya kan. Contohnya kini gua pengrajin masker. Kadang-kadang paco-paco saya nyajahit lah dek kalakuan ni barang ko. Nama bayuwe mah kain saruan lah buruk. Ya, nyopotong-potong. Nyopotong-potong karena permintaan ko banyak. Jadi pitih dia tu. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, kan gitu. Ada celero. Kini kan puasa kalam dulu, Mbak. Ya. Kalau tidak salah, kini puasa lah 5 balik. Ya. Artinya bisu-bisu kalam. Biasa kalau lah paso mau balik hari ko, roa lah kamu nurung ko paso ibu-ibu apa-apa sebagai orang tua namanya awak ko eh. Awak lah disibuan mah. Ya. Anak mau nyebut tu rayu, kue, nyanyi ne. Apa kira lah itu inyo tadi, ya. Kini ko dengan COVID-19 balik, ya. Timbul kesederhanaan. Ya, ya. Nak sebelum ko apa ya, orang? Sabalun karona se ya. Alanya tong rayo dorang. Kini nyurang urang karayo karona tibo. Lanya tong karana dro. Ah, lanya tong karana dan timbuh kesederhanaan kini kok kan. Ya. Contoh kini urang nak perlu umbek kue lah. Ya. Balo ka pai batandang awak ka tetangga. Ya, ya, ya. Ya kan? Basalam sila takui wa dinyo. PSBB. Ya, urang PSBB. Ya, pembatasan sosial skala besar kok kan. Ya. Ini catio batamu ke rumah orang tangan dibasuh dulu kan. Iya iya iya. Kemudian kalau hand sanitizer ya. Kah? Ha. Ha. Kini ikut saya kemudian cielai orang nak perlu beli baju baru kini ledo. Dulu dia orang gaya-gaya awak kan untuk pai sumayang ke lapangan denya. Ya, bekolah ya. Dia anak kan. Rompa baru. Ha. Baju baru, ha. Kopiah baru. Ya. Untuk kamu saja itu untuk lapangan itu ya. Ada tu. Kini orang nak sumayang raya lah. Tu apa baju dibeli? Ya, ya. Saya ingat kini cik lah itu lo. Pemali baju tidak lo aduh kini rumah. Orang ini nak mencari kini dah. Iya kan? Padahal kadang-kadang orang awak di kampung letah lo kayak boleh. Jadi karajo ke sawah, ke ladang. Nan suwana karena COVID ku kan pegawai, guru yang tampek-tampek karajo itu di keramaian. Letah lo mah. Urang ke sawah tolo anu stay home anu mah stay at home stay at home stay ya pak stay at home apa bang lagi nih kok ya. Tapi urang PSBB tu bagus tempat di rumah lo pak iyo tu tak boleh keluar rumah anu mah apa kerajo ke sawah tu takut lo keluar rumah guys di sawah tu nak kau sobok jurang dong macam iya jauh koncek ni macam ah itu terjadi ya, gini ya, ya, ya. Banyak yang tak paham ya. Karena apa baso-baso COVID ko istilah-istilah dalam COVID ko banyak nak jaleh baso eh ya. Aduh standing anu itu ya banyak tak mengerti dan tak pernah ke Inggris ke dah ya. Lo Jawa itu paralel sosialisasi wak dan pemerintah. Jadi kalau dapat aduh kearifan lokal dari istilah-istilah COVID tu misalnya di Minangkabau ya. Istilah kopi itu di bahasa Minangan istilah kopi itu misalnya di rumah sih ya kan tidak ya. Boleh bersalam doh tidak boleh salam doh ya. Itu ya. Jago jarak ya. Jago jarak kok harus dijalin lo jago jarak jusia jago jarak jo orang rumah kok jago jarak jo anak ya. Kan tidak jaleh kini sehingga banyak yang tentang perenang ya kan orang-orang nampak malehnya mempanen kok boy. Ini biasanya mah, ya. Malah pergi kerajo, karena berang di bini taruh. Ya. Atau malah pergi sama terawih kok? Iya, pergi sama terawih iya lo, pergi Jumat iya lo, diuntungannya kini kok. Orang yang tidak Jumat salamu, kok yang tidak terawih salamu, kok diuntungannya kini. Ini alasan itu, Pak, nak terawih kini kok.
mau dong COVID mah dilarang tarawih mah kan itu. Kemudian apa-apa awak nampak maleh pergi ke rajo biasa eh mah sebelum COVID. Ini kan hari dulu di ruang rumah baru pergi ke rajo. Kini ndak ada biasa kalau nano ndak COVID dan lain aja pergi ke rajo ni duduk pau lo. Ah duduk lo lah pau. Kini bini bana nama gina sehat ke nyolai udah jangan kama-kama ada. Masalah. Di rumah selah. Ya. Aki cie dalam mati. Iko ye sero mah je kan. Tapi ada celero. Ah. Masih dalam menghadapi raya koro. Biasa kalau ro selain persiapan-persiapan untuk kebutuhan sandang. Ya. Pangan, makan-makanan, kue-kue, baju, segala macam gua kan. Ya. Karena ada nama kegiatan itu wisata ro. Ya. Berjalan-jalan keluar. Itulah yang garen lo tu loh. Biasanya kalau lah anu tu bilang nyonyo anu mau ko nyorental lo tu loh. Ya. Itu adonan seminggu, adonan dua hari, akan piti keluar air tu. Ah, malah naro kan. Ah, itu orang yang dirugikan itu. Kini. Jadi adonan monyo usaha-usaha rental, usaha-usaha travel. Travel. Kini sedang dirugikan. Habis ya. Karena destinasi wisata sedang terambe, sedang terambe kini sedang mati nak jalan doh. Ya. Makwe banyak orang-orang kayu nanti pakik kini, kerana orang kayu ko usahwe berhubungan lo dengan wisata tadi. Ya. Bakuannya orang miskin, ha. Orang miskin ko walaupun tak makan boy, ya kan? Ha. Salamu ko nyolat tahan bantiang kan? Ya biasa. Lebih-lebih dalam bulan poso gini ku. Sanang nanti kan. Ini aja bulan cara indak juga makan dah mah. Tiba bulan poso aku cocok mah aja. Aduh kawan sama nak makan. Arti kan itu. Bro. Ya. Aduh survei di Jawa Barat. Enggak salah di Kabupaten Sukabumi. Gara-gara pandemi Covid selambale koro. Itu tuh ibu kehamilan meningkat 105%. Nah, baru korelasi Jawa di daerah awak koro. Sumatera Barat. Ya. Ada beda kalau di Sumatera Barat perempuan, ya, ya kan, laki-laki ha. Tinggal di rumah perempuan. Ha. Berarti jauh pas ibu aja mentua. Ya. Kalau di Minangko. Ya. Itu malu ya jomin tu, kesoh-kesoh saja orang rumah kan. Beda di Jawa. Kalau di Jawa, perempuan datang ke rumah laki-laki. Ya kan? Justru, aku kan aduh terjadi. Kalau perempuan datang ke rumah laki-laki, kadang-kadang sama teroyong ya kan. Jomin tu-min tu itu kan. Nah, yang jadi parah kan berkoro. Kalau memang itu terjadi di daerah baru. Ya. Iku akan meningkat nak kawan-kawan waro. Iku kan menjadi dampak terhadap sakoyo sakoro. Atau semakin banyak populasi nak kawan-kawan wa tentu tantangannya tentu lahan. Batu, ya. Tapi di Minang itu ndak akan bisa terjadi do. Karena awa banyak raso jo pareso. Jo mintuo wa sagan. Ya. Kalau di Jawa tu perempuan datang ke rumah laki-laki, anak kena sagana nae jauh orang rumah eh. Bahkan jauh baba eh, nyuculi lo nak aku mah lang kau aja kan. Ha, itu. Tapi kalau di Minang tak bisa terjadi terkait itu doh. Op, usi laki kau tu akar aja, bagai dimungkurin nyu bagai sogesoh teh. Hari kini aku perangkat. Malu ya. Ya, kalau di Minang nak kata jadi terkait itu doh. Yakinlah wah. Justru di Minang saja COVID ko berkurang nak kawan-kawan. Bagitu lah. Lalameh. Ya kan? Banyak kalameh mintuo lah hilang lo akai, ko menantu ba lo kacaru jadi petong ka petong. Karena jantung Alah. Lah COVID lo cik orang kanan yang bawa ke protokoler COVID. Padahal pajak sakit jantung. Ah mating ya pasal protokoler kopi lo mengubuan ni. Kadang-kadang anak matuk dia cenya lah gitu pak di bawah kan akan no kecenya kopi. Nan sanang awak di Minang ko boy, saja kopi ko kamanakan awak nak meninggal dunia. Ya. Indak berisi ya anak udah do. Indak ada. Indak ada do. Perkuburan awak kosong.
Udah mau kubu ke tempat lain yo bawa eh, naknya pulang aneh ka kama kano tu doh. Pendam kuburan. Pendam kuburan doh. Dah rugi wara itu. Kalau secara adat, kalau nama meninggal tu orang datu atau mamak pelawari itu rugi wananya kuburannya di mak di pendam kuburan awak. Sebab pendam kuburan tu penantuannya pusako mah. Ya kaitannya kan sako itu. Ya. Koyo sako angko mama mama kubus ko. Ya. Jadi tu inti. Jadi saja justru sejak COVID ko iko yang susah awak deh. Ni mama nang kena COVID kalau meninggal nak tentu pendam kuburannya doh. Semua yang mati anjingnya. Itu rugi nak kalau kena deh. Ah itu konsep eh. Jadi kini ko Minang tidak terpengaruh mana doh. Awak jali kan panuh jo lapau-lapau pagi hari anu malam. Tak, kalau bulan poso ko malam kan ramai jo deh ni. Tidak ada bagaimana itu. Justru tiba-tiba orang Razia itu lo sakkan deh. Ini langku-angku itu duduk lepau, ada cewa, ada cara dia menagahnya kau cekan. Jadi Minang, dia kan, tidak bara besar terimbas doh karena COVID kau. Coba orang Minang, kau ini agak kareheang. Ini pembangkang kan. Nah, itu. Kalau melihat di wabah COVID selama lihat kalau memang secara ekonomi memang ia hancur belur lah, punah rarah deh. Apakah itu perdagangan, usaha, jasa, transportasi hancur saudara lah. Iko sebenarnya virus corona go adalah virus pembersih. Kalau tiba di bahasa Minang ya pembersih. Yeah. Membarasihan tu ah. Sama juga lodo, galodo tu kan nyontak sadone barasih bumi itu dari kejahatan. Awak kini kuat contoh tando-tando kiamat saya ambil kan. Di antaranya sudah banyak penyanyi perempuan. Tu cie tu ah. Selama kok organ tunggal basira-sira. Ah ya. Kalau ndak ado artis dari wah nyogalak ne urang nambah ale ale angkoce. Iya, organa no siam ya. Ananya putar namo ko speaker senang putar ni. Ndak pakai anu penyanyi dah tu kan. Yo lagu nak geleng-geleng dah. Lagu nak geleng-geleng dah. Ado kelebihan penyanyi ko. Iya, sawai singke. Tambah malam hari, pakainya tambah bih. Ya kan. Ala kalau kini tu nak dolai karena no COVID tadi. Nah, tu pertama tu. Nang kedua ciri-ciri kiamat tu beko lo lawak menyambut hadis kan salah lo beko orang semakin tamak ke dunia yo kan wacali kini ke yo mah rumah pondoknya tapi yo tua tigo yo lo mah lo ado tu banyak tak itu kini orang tidak memikirkan kebutuhan primer kini do orang memikirkan kebutuhan lo nyo lan dunia lo kok kebutuhan gak mewah, aku banyak ceketik ya. Orang kalau sepatu ndak indak bamere, emaknya pakai durang kene. Branded Islam. Branding. Yeah. Ambo itu sana ambo. Yeah. Ya kan, karena orang-orang memakai sepatu bamere. Yeah. Tentu sepatu besok kok hilang. Anu terletak saja. Yeah. Ah, wah itu nak pakai. Ya kan? Yeah. Ya itu konsekuensi ya. Yeah. Jadi kemudian daripada itu, ya kan ciri-ciri dari kiamat itu adalah ya kan akan datang ya kan musibah dan bencana dari bumi dan dari langit apabila satu kaum itu ndak anu udah kan pergaulan bebas lah senak kan kemudian nak kamanakan ndak sagan jo mama lai do abak jo anak jo abak ndak adoh lai baraso malu ya kan gitu. Jadi kalau di sisi adat itu nanya berasine di corona gini. Nyoba rasin saja jadi kini besok boy akan terbalik. Orang kaya menjadi miskin, orang miskin barang suka kayo karena no ladang taruang enda ado buang aja COVID do. Padi nak do buang aja COVID do. Tapi kalau orang yang bergerak di bidang wisata, nak do orang nak berkunjung ke tempat wisata agar peti ya. Toko sepatu. Ya. Toko baju. Ya. Toko elektronik. Karena COVID ya tak? Tak tanggung, doh kawan nah, di Surau Jambu kuah. Ha. Ya kan, namo galehe studio 39. Anu
Ndak sangai ngai do cabang ase di Damas Raya duo mah. Di Pulau Punjuan do Kota Barung. Ya. Kini mengalu we. Balaka ro nak balanjo urang do. Taralah nak dape dicali do ado se nanya elo se urang ndak nampak rugi dah. Kini ko membalina urang enggak batigo ndak ye basobo untung ae do. Begitu bana de covid. Ko nang kadu. Banyak karyawan nanti ro. Indak dapat kalau dah kini ko nyo 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 anuan se nyo titip ane de karyawan itu nyo rumah ne indak lo dah. Lina muh kasih ko se yo tu anu se lapenye candu dari rumah se kamari je kan. Atau engko se de lapet de. Di nyo tu layak doh anu nyo de. Kas se tu adoh cuma kas nang kadi jujuk lah tu ni. Ya kita ganang se urang. Ah itu. Jadi suatu saat boy jani bolo ati si boy awak anak adoh ko kan menjadi kayo dan urang kayo kan menjadi miskin. Ah, kami tahu. Ya, jadi apa apa awak ni mak ni mama awak orang Semenanjung awak nana profesi di kesawan kaldang gini ko nak do dampak ada kau. Cuma nana do dampak do cuma de awak de karano takai ko ko nyomam pan alo de orang awak di kampung. Mana de? Ko kesempatan alo de untuk senang mah je entahlah. Lah di bubuk langkari yang dan kesawah-kesawah saja. Covid menolong nyolo de. Ya, aku menuju lo do covid mah. Nak kan hari nak jago pagi dia nyari di rumah. Kini dengan ada covid tu laringan kerja tuangannya lah putih orang kesawah kini terlalu sebelum corona dekarek kuku gue kuah. Itu tengah lalu nak lalu pak. Kini saja covid ku badan lah bertambah jangek lah putih kuku lah barasi ala rusuh lo bini dek ku lah abi covid ku orang laki dek ku nyeram malu orang mikir kerajaan ni kau. Awak kakak lah jadi kesempatan ikoma. Yeah. Supaya corona aku kebalikan dari sebelumnya. Orang indak besok Jumat kesempatan di nyoko niko. Yeah. Nak tahu orangnya besok nak Jumat telah mau kau dong. Ya yeah, kan? Yeah. Baik tujuh orang tarawih. Yeah. Baik tujuh orang menganggur. Yeah. Salam mau orang menganggur kan ada kerajaan. Yeah, yeah. Dengan ada kopi nak tahu orang besoknya menganggur. Yeah. Sebelum kau orang pengangguran jaleh. Ya. Yeah. Surat orang nak. Coba orang lah punya kegiatannya kamari ini nak lihat. Aku yang menganggur. Ya. Yeah. Dan rumah sudah. Justru mewah lah lain menganggur kepada orang pegawai. Pegawai paki-paki sudah nama kredit bank kadi bayi. Beko gaji kena potong lo. Ansuran oto. Ah kalau orang menganggur kok lain mana buang je mah. Ado namo PKH. Iya. BLT. Ado lo kini. Lalu beko anu sumbang-sumbang dari rumah-rumah. Ini menganggur tapi ini jadi RT boy dapat lo insentif RT. Nyo menganggur jadi guru silek dapat lo jadi guru silek. Garin. Ah garin kategori nyo guru silek iyo. Garin iyo RT iyo. Ati bodo masalah mah. Ni lah deh. Ni hilang mah. Ni bayar sembahyang sunat tu tak bisa orang menganggur dah. Balo kan menganggur RT kok sedang sembahyang sunat aja kan. Ah tibo di penerimaan nyo barasi sekali baju itu. Kamu kok RT? Kau menerima insentif gini mah. Ah itu terjadi kini. Jadi COVID ada yang membawa keberuntungan, ada yang membawa kerugian, ya kan mudarat. Jadi seimbang lah. Ya. Itu. Jadi itu keuntungan bagi-bagi awak yang selama kau di kelas-kelas bawah dengan ada COVID kau kelas awak naik mah. Mana ada nanti orang miskin ada nama maki kini dapat. Nama maki yang bodoh ngah orang kayu tu ni. Oh ya lunjo cair dan aku leko lamati orang mah. Kok kamu munuh kok? Ya. Kok ada demo kami lah kok? Kok kami bakar kan tu wali kota lah kok? Kecil orang kayu tadi pada ini pegawai wali kota mah. Sudah miskin. Nah dong kecil lah nyang. Ada lah besok. Kami lah besok nak makan je aja. Ada pek kawan kini sama nak makan je. Kau lah. Ah kau lah tu senang kami je. Ini nak rusuh orang kayu. Kan tu konsekuensi. Jadi COVID. Kalau diminum. Indah. Indah lah. Kayo. Iyo lah. Aku nadie kadenero.